I got so much money. Mother! Oh no! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design all right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mawardianku, BNI 1771209071. Saya dari manajemen Regular Date. Di sini saya ingin menyampaikan tentang korupsi. Jadi, apa sih korupsi itu? Korupsi itu adalah penyalahgunaan uang negara dari perusahaan itu lainnya untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Tindakan korupsi bisa mencakup pemberian atau penerimaan suap, manipulasi pengirimian pengalihan dana, pencucian uang hingga menipu investor. Ada lima komponen korupsi. Yang pertama ada korupsi adalah perilaku. Yang kedua adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, yang non-hukum atau lembaga norma serta nyara. Yang kelima, terjadi karena pihak lembaga penguasa sama kuasa. Selanjutnya yaitu mencari kriteria ada penyebab korupsi. Korupsi itu terjadi karena banyaknya faktor yang berantaranya sebagai bentuk. Yang pertama ada penegakan hukum yang tidak konsisten. Dia penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga yaitu langkahnya lingkungan anti korupsi. Yang keempat, rendahnya penjabatan penyelenggara negara. Yang kelima ada kemiskinan dan keserakahan. Enam ada budaya memberi imbalan jasa dan hadiah. Selanjutnya ada konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada tuntutan korupsi. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Yang selanjutnya ketiga ada bentuk dan modus korupsi. Berikut adalah bentuk korupsi yang ada di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu gratifikasi. Itu artinya pemberian hadiah atau uang kepada pihak untuk memiliki wewenang atau pengaruh dalam suatu kegiatan atau proses untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Yang kedua ada suap-nyuap. Penawaran atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga ada perbuatan curang. Melakukan tindakan yang tidak jujur atau tidak adil untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ada pemerasan. Memaksa seseorang untuk memberikan uang atau dana dengan ancaman atau kekerasan. Selain itu, ada beberapa modus korupsi yang sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah penyalahgunaan jabatan. Politikus terpilih menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Laporan fiktif merupakan kegiatan atau proyek yang tidak benar atau tidak ada. Yang terakhir ada pemotongan anggaran. Pengambilan sebagai anggaran yang harusnya digunakan untuk kepentingan publik. Perlu diingat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Selanjutnya yang keempat, itu ada dampak politik, dampak korupsi di bidang ekonomi. Yaitu ada pengalihan dana publik, merusak investasi, menurunkan kualitas infrastruktur, memburukkan kesejahteraan masyarakat, dan merusak citra negara. Kedua, ada dampak korupsi di bidang pemerintahan. Apa aja sih itu? Yang pertama ada menurunkan kredibilitas pemerintahan, membuat birokrasi tidak efektif. Yang ketiga, mengurangi kualitas pelayanan publik. Keempat, menghambat pembangunan nasional. Dan kelima, meningkatkan kemiskinan. Terakhir, ada korupsi di bidang hukum. Pertama, ada melemahkan sistem peradilan, mengganggu penegakan hukum, merusak hukum dan tatanan sosial, merugikan ekonomi, membuat pemerintahan menjadi tidak efektif. Dan bagaimana sih
strategi pemerintah dan pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam dan pendidikan secara ekonomi, budaya, hukum, dan politik ketatanegaraan. Dan jadi perspektif Islam tentang korupsi secara implis didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan secara melalui hukum untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan pribadi. Yang kedua, ada definisi korupsi. Korupsi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu korupsi diskresioner dan korupsi ilegal. Korupsi diskresioner adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan. Korupsi ilegal adalah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa atau interpretasi hukum. Jenis korupsi ini rentan terhadap aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bukanlah aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang, risiko oleh seseorang lain. Ia adalah cara menampakkan nilai-nilai anti korupsi pada individu, khususnya siswa melalui pendidikan formal. Sekian materi yang saya dapat saya berikan, lebih dengan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.